Hari tu kita berhenti bab 278 dia betul. Berkenaan dengan bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Puasa tak habis lagi . Muka surat 278 hadis 293. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin akthar min siyamihi fi Sya'ban." Rasulullah tidak pernah berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada jumlah puasanya pada bulan Sya'ban. Walaupun di sini ada sedikit khilaf. Riwayat daripada Ummu Salamah yang mengatakan Rasulullah berpuasa Sya'ban dan Ramadan 2 bulan berturut-turut. Tapi hadis itu telah dinafikan. Mungkin maksud Ummu Salamah tu ialah kebanyakan hari bulan Sya'ban tu Rasulullah berpuasa. Bukanlah puasa penuh. Kalau kita tengok muka surat 275 tu kan. Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Tapi itu hanya riwayat Ummu Salamah dan riwayatnya pun tak kuat. Walaupun sahih yang tak kuat berbanding dengan riwayat Bukhari, Muslim daripada Aisyah dan daripada isteri-isteri yang lain. Rasulullah tak pernah puasa penuh sebulan kecuali bulan Ramadan sahaja. Dilakukan oleh para ulama yang terdahulu ada. Mana ulama-ulama terdahulu puasa 2 bulan atau 3 bulan berturut-turut ada. Tapi Rasulullah sendiri tak pernah buat puasa 3 bulan berturut-turut. 2 bulan pun tidak. Kecuali Ramadan. Sekarang pun ada yang jenis suka beribadat, dia puasa penuh Rajab, Sya'ban, Ramadan. Wallahualam. Kalau tidak mengganggu rutin harian, tak apa, sila teruskan. Tapi kalau puasa menyebabkan dia memberi alasan rutin harian terganggu, itu jadi tak elok pula. Dia jadi tak elok. Teruskan rutin harian, puasa juga. Ada juga yang berpendapat Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Sya'ban kerana menemani isterinya qada puasa pada bulan Sya'ban. Isteri-isteri Rasulullah kebanyakannya qada puasa ni pada bulan Sya'ban. Maknanya bukanlah dia lepas bulan Ramadannya terus qada. Tak. Dia qada bila? Bulan Sya'ban dah dekat nak puasa dah. Baru dia qada. Ya? Nak menunjukkan kepada kita harus lambatkan qada puasa selagi belum datang Ramadan yang berikutnya. Ya? Puasa nak puasa? Meninggal bayar fidyah. Yalah, orang hidup bayar. Orang mati tu dia bayar dah. Ya? Ya. Suami, anak, tahulah kan. Okey.
Hadis tadi diriwayatkan oleh Tirmizi, Bukhari, Muslim, Daud dan Nasa'i. Hadis ini bertaraf sahih. 294 Mu'adzah berkata, qultu ya Aisyah, qultu li Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli shahrin? Qalat na'am. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤاذة ni nama seorang perempuan. Dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah berpuasa 3 hari dalam setiap bulan? Aisyah menjawab, ya. Jawab Aisyah, aku bertanya lagi, pada hari apakah Rasulullah berpuasa? Jawab Aisyah, Rasulullah tidak pernah memilih hari untuk berpuasa. 3 hari berturut-turut. Digalakkan kita puasa 3 hari berturut-turut pada setiap bulan. Jadi Rasulullah dikatakan memang menjaga sunnah tersebut. Dia tak sebut. Dia kata tu bila-bila je. Rasulullah tidak memilih, tidak pernah memilih hari untuk berpuasa. Hari apa-apa je. Yang penting puasa 3 hari sebulan. Memanglah yang paling afdal 13, 14, 15. Tapi tak semestinya. Bila-bila je Rasulullah puasa 3 hari sebulan. Tak kurang daripada 3 hari. Rasulullah akan berpuasa juga. Aisyah berkata, muka surat sebelah, kana Ashura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, falamma qadima al-madinata samahu wa amara bi siyamihi, falamma iftarida ramadan kana ramadanu huwa al-faridah wa taraka ashura, faman syaa'a sama wa man syaa'a tarakahu. Itu berkenaan dengan puasa hari Ashura. Pada zaman jahiliyah, kaum Quraisy berpuasa pada hari Ashura. Puan-puan, Aisyah umur berapa tahun masa dekat Mekah? Kalau ikutkan Rasulullah berkahwin dengan Aisyah ni, puan-puan, setahun sebelum hijrah. 1 tahun sebelum hijrah. Maknanya pada waktu tu umurnya 6 tahun. 1 tahun sebelum hijrah kan? Umurnya 6 tahun. Budak umur 6 tahun ni tahu ke puasa? Dia kata, orang-orang jahiliah dekat Mekah berpuasa pada hari Ashura. Dia tahu ke masa tu baru umur 6 tahun? Sebenarnya umur Aisyah semasa berkahwin dengan Rasulullah 6 tahun ni khilaf di kalangan para ulama. Ada sebahagian ulama berpendapat 16 tahun. Tapi kebanyakannya berpendapat 6 tahun. Yang mengatakan 16 tahun umur Aisyah ketika berkahwin dengan Rasulullah, juga banyak hujah yang dia pakai. Dia kata apa? Dia kata Aisyah ni di antara
apa nama bukti yang dia pakai lah. Aisyah dilahirkan sebelum Rasulullah jadi Rasul. Sebelum Rasulullah jadi Rasul, dia dah lahir. Jadi beberapa tahun, 3 tahun selepas tu Rasulullah diutuskan menjadi Rasul. Rasulullah berada di Mekah 13 tahun setelah jadi Rasul. Kalau katakanlah hari tahun Rasulullah jadi Rasul, Aisyah dilahirkan umur 13. Tapi Aisyah dilahirkan sebelum dan dikatakan umur dia 16 tahun. Wallahu a'lam. Jadi ada dua pendapat lah. Satu pendapat mengatakan masa Aisyah kahwin tu umurnya 6 tahun. Dan ada pendapat kedua mengatakan Aisyah kahwin umurnya 16 tahun. Ya? Wallahu a'lam. Sebab pada waktu tu di kota Mekah tak pernah dengar orang lain kahwin dengan budak umur 6 tahun. Pada zaman tu. Kalaulah benda tu biasa kahwin dengan budak umur 6 tahun, mesti ada sahabat-sahabat lain juga kahwin umur 6 tahun. Tapi tak ada. Tak ada riwayat lain yang mengatakan apa nama? Yang mengatakan sahabat-sahabat lain kahwin dengan perempuan yang umurnya 6 tahun. Wallahualam. Jadi ada banyaklah perbahasan. Saya baca pengarang yang mengatakan kenapa dia kata umur Aisyah bukan 6 tahun, 16 tahun. Ada 20 lebih hujah yang dia guna. 20 lebih hujah yang dia guna. Kenapa dia berpendapat Aisyah umur 16 bukan umur 6 tahun semasa jenis. Wallahu'alam. Lagi pula pun kalau puan-puan tahu, riwayat yang mengatakan Aisyah kahwin umur 6 tahun tu, bila kita rujuk dia akan pergi kepada satu orang. Maknanya di kalangan tabi'in, hanya satu orang je yang meriwayatkan hadis Aisyah kahwin umur 6 tahun. Wallahu'alam. Tapi apa yang saya nak kongsi dengan perempuan kat sini, hadis Aisyah ni, dia cerita kepada kita setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, ditanya dengan Aisyah, maka dia pun jawablah. Dia kata puasa Ashura ni puasa orang-orang jahiliyah dulu. Kaum Quraisy berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram. Rasulullah juga pernah berpuasa pada tarikh itu. Semasa Rasulullah menetap di Madinah, bila pergi ke Madinah, Rasulullah tetap berpuasa pada tarikh itu dan memerintahkan umat Islam turut berpuasa pada hari tersebutlah, tarikh tersebut. Ashura ni mana apa? Dia daripada perkataan 10. Asyarah, Ashura maksudnya yang ke-10. Hari yang ke-10 Muharram. Itu disebut Ashura. Rasulullah juga pernah berpuasa pada tarikh itu. Semasa Rasulullah menetap di Madinah, Rasulullah tetap berpuasa pada tarikh itu dan memerintah umat Islam turut berpuasa pada tarikh tersebut, 10 Muharram.
Apabila puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah, hanya puasa Ramadan saja yang wajib. Puasa-puasa yang lain tidak wajib. Walaupun pada peringkat awalnya macam puasa Ashura tu sebelum ada bulan Ramadan macam wajib. Tiada halangan kepada sesiapa yang mahu melakukannya dan tiada paksaan kepada sesiapa yang meninggalkannya. Siapa nak puasa, puasalah. Siapa tak nak puasa pun tak apa. Hari Ashura. Hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan juga At-Tirmizi. Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu min al-ayami syai'a? Qalat la. Kana amaluhu dimatan wa ayyukum kana yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu? Aku bertanya, siapa aku ni? Aisyah. Bukan. Siapa? Al-Qamah. Al-Qamah berkata, aku bertanya kepada Aisyah, adakah Rasulullah mengkhususkan satu hari bagi satu perkara? Maknanya hari ni buat menentu je. Aisyah kata tidak. Amal ibadat Rasulullah berterusan. Siapakah antara kamu semua yang mampu melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah? Maksudnya hari Isnin baca apa, hari Selasa baca apa, zikir apa, ibadat apa, hari Rabu ibadat apa. Rasulullah tak ada. Tak ada buat macam tu. Nak buat bukanlah salah, tapi janganlah kata sunnah. Maknanya Rasulullah macam setengah-setengah tu kan, dia kata hari Jumaat baca apa, hari Isnin baca apa. Tak ada hadis Rasulullah macam tu. Tidak ada. Sebab Rasulullah semua dia buat pada setiap hari. Berselawat saya sila. Berselawat ke, beristighfar ke, bertasbih ke, bertahmid ke. Setiap hari Rasulullah baca dan buat. Dia begini teori yang Rasulullah ajar perempuan. Mula-mula ilmu, kemudian iman, kemudian diikuti dengan amal salih. Itu susunan dia yang betul. Mengikut Rasulullah ajar, Rasulullah ajar ilmu dulu. Ajar ilmu daripada pengetahuan yang ada kita beriman. Daripada iman yang kita ada, kita beramal. Itu susunan yang betul yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, iman dan amal. Tapi ada sebahagian berpendapat boleh juga kita beribadat. Buat amal dulu, kemudian dia akan lahirnya keimanan kepada Allah Subhanahu taala daripada amalan. Daripada amalan menguatkan iman, beriman pergi pada ilmu dan sebagainya yang lain. Jadi terbalik. Jadi terbaliklah. Itu kalau ikutkan ada sebahagian manusia umat Islam, dia beribadat dulu. Ibadat sehingga ikut teori dia lah, hati dah jadi jinak, dah dekat dengan Islam, baru belajar ilmu pula. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Tapi bagi saya lah, ikut yang Rasulullah buat tu adalah yang lebih baik. Cuma kadang-kadang persekitaran memerlukan kita buat perubahan. Kadang-kadang manusia, Allah jadikan Islam tu sempurna
Macam Allah jadikan manusia tu sempurna. Allah jadikan manusia sempurna. Kalau yang sempurna lah. Bila kita sebut sempurna, dia tak terniat nak tambah mana-mana part dalam diri dia. Sebab apa? Dia dah sempurna. Siapa nak tambah mata? Ha? Ataupun nak tambah kaki? Tambah tangan? Dua tangan berasa macam tak cukup, pun nak tambah sikit lagi. Kerja cepat sikit Kak Jan. Nak potong apa-apa, tiga tangan. Satu tangan guna untuk gulai, satu tangan guna untuk contoh lah kan. Kalau dah sempurna, tak ada siapa yang nak tambah. Walaupun cermin mata, kalau mata dah terang nak tambah apa-apa kan. Yang tambah tu bila bila perlu, matanya dah tak seperti, dah tak normal macam biasa, maka perlu kepada cermin mata. Cermin mata tu bukan tambahan, tapi kemaslahatan. Ha, kemaslahatan. Jadi kita pun sebenarnya macam itulah. Ikut yang Rasulullah suruh, itu sepatutnya bagi orang yang sempurna cukup dengan yang Rasulullah suruh. Yang Rasulullah cakap, yang Rasulullah buat, Rasulullah suruh, ha, itulah. Tetapi kalau kadang-kadang kita perlu kepada kemaslahatan tertentu, buatlah macam mana. Wallahu a'lam. Masalah tertentu tu macam kita perlu kepada cermin mata. Nak baca tak boleh dah, pecah. Ha, tak nampak. Ha? Kalau kita fikir secara logik lah, logik tak nampak, celik mata luar luas. Ha? Tapi perempuan, bila tak nampak, perempuan sempitkan mata gitu. Kalau mengikut teori itu kan, lebih baik orang Cina yang mata sepet, agaknya mata dia lebih terang. Daripada orang yang matanya bulat, wallahualam. Walaupun selalu orang tua-tua cakap, celik mata luar-luar sikit, cari, itu pun tak jumpa. Itu bahasa bercakap. Realitinya, kalau tak nampak, celik lagi luas, lagi tak nampak. Nah, macam mana perempuan? Wallahu a'lam. Ada pula dengan rabun dekat, rabun jauh, macam-macam lah. Jauh nampak, dekat tak nampak. Pelik. Apa dia? Yalah, nak membaca tu gitu. Tak cukup tangan nak panjang. Tak ada masalah. Boleh, boleh je merawat. Plastik surgery, lasik ke apa-apalah, boleh sekiranya dalam bentuk merawat. Ajah nak pergi buat plastik surgery, boleh. Tapi sebab apa? Sebab accident, muka dah lain kan, hidung pun dah tak betul, pergi buat plastik surgery jadi lebih comel daripada sebelumnya. Contohlah, boleh, tak ada masalah. Sekarang ni lagi lah macam-macam, ada laser lah, apalah, kaedah untuk merawat. Cuma tak ada duit je nak buat lah. Tak ada duit je nak buat. Macam-macam kaedah yang ada. Hidung sengit boleh reshaping. Ha? Overhaul pula. Okey. Hadis yang ke-297, Aisyah berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma indi imra'atun faqala, man hadhihi? Qultu fulana, la tanamu al-laila
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum min al-a'mali ma tutiqun. Fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu." Wa kana ahabbu dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuhu. Pada satu hari Rasulullah datang menjengukku. Pada waktu itu aku sedang duduk bersama seorang wanita, kata Aisyah. Rasulullah bertanya, siapakah dia? Aku menjawab, si fulanah. Dia suka berjaga malam kerana beribadah. Rasulullah pun berkata, lakukanlah ibadah sebanyak yang kamu mampu. Demi Allah, Allah tidak pernah bosan memberikan pahala, bosan untuk memberi pahala sehingga kamu sendiri yang bosan untuk beribadat kepada Allah. Perbuatan yang paling disukai oleh Rasulullah adalah amalan yang berterusan. Maknanya kalau kita dah waswanya jemu, Allah tidak jemu untuk memberi pahala selagi kita tidak rasa jemu. Hadis sahih. Abi Saleh bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah. Ummu Salamah juga salah seorang isteri Rasulullah. Ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ma dima alaihi wa in qalla. Amal ibadah apakah yang paling disukai oleh Rasulullah? Aisyah dan Ummu Salamah menjawab, amal ibadah yang dilakukan secara berterusan, meskipun sedikit. Hadis juga bertaraf sahih. Seterusnya kita baca sikit lagi. Last. Auf bin Malik berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan fastaka thumma tawaddaa thumma qama yusalli fa quntu ma'ahu fa bada'a fastaftaha al-baqara fa la yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fa sa'ala wa la yamurru bi ayati 'adhabin illa waqafa fa ta'awwadha." ثم ركع فمكث راكعا بقدر قتاله قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت وال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك. Itulah hadis terakhir daripada bab kita hari ini. Pada satu malam saya bersama Rasulullah. Siapa saya ni? Auf bin Malik. Beliau membersihkan gigi, berwuduk dan bangun mendirikan solat. Aku solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memulakan solat dengan bacaan surah Al-Baqarah. Apabila sampai pada ayat mengenai rahmat, Rasulullah berhenti sebentar dan berdoa. Apabila sampai pada ayat mengenai azab, Rasulullah berhenti sebentar dan memohon perlindungan daripada azab tersebut. Maknanya nak, dahlah surahnya panjang, berhenti-berhenti pula, ada checkpoint. Jadi berapa banyak tu? Jadi berapa panjang kalau setiap ada ayat cerita tentang orang kafir murtad minta perlindungan? Berkenaan dengan syurga, neraka, rahmat, Rasulullah berhenti, mohon doa dan sebagainya. Nak habis surah Al-Baqarah berapa lama? Jadi Rasulullah kemudian apabila sampai pada ayat mengenai azab,
Rasulullah berhenti sebentar dan memohon perlindungan. Kemudian beliau rukuk yang lamanya sama seperti berdiri. Berapa lama? Baca surah Al-Baqarah, berapa lama rukuk? Setengah jam mungkin. Lebih. Setengah jam atau lebih baca surah Al-Baqarah kan? Maknanya rukuk pun lebih kurang setengah jam. Allah. Tersungkur kalau kita kan? Atas pinggang, sleep disc. Daripada tak ada sleep disc, jadi sleep disc. Sebab apa? Rukuk lama sangat. Itu Rasulullah, kemampuannya luar biasa. Kita tak mampu ni sebenarnya. Wallahualam. Tapi kalau perempuan mampu, silalah. Buatlah. Bacalah Quran panjang-panjang. Ini yang Rasulullah buat. Tak ada Rasulullah duduk berzikir panjang-panjang. Saya ada kenal dengan satu nenek ni. Saya belum ada kesempatan nak tegur. Sebab dia nenek dah tua, umur 70 lebih. Takut dia tersentak. Saya nak suruh dia rajin baca Quran. Satu sudutnya sangat baguslah. Dia rajin berzikir. Berzikir ribu-ribu. Selawat ribu-ribu. Saya bukan nak katakan dia tak boleh tapi... ada keutamaan lain yang lebih baik. Wallahu'alam. Rasulullah rukuk yang lamanya sama seperti berdiri. Rasulullah membaca Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Maha suci zat pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan, pemilik kebesaran dan keagungan. Sesudah itu Rasulullah sujud yang lamanya juga seperti yang membaca Subhanazil Jabarut wal wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Maha suci zat pemilik kekuasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian Rasulullah membaca surah Ali Imran dan surah-surah selanjutnya. Rasulullah melakukan yang sama pada setiap malam. Setiap malam. Kita ni tak tahulah. Seumur hidup tak pernah jumpa lagi sembahyang panjang sangat ni. Seumur hidup Rasulullah tiap-tiap malam. Wallahu'alam. Kita berhenti sekejap tu dulu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna ma'yunfa'una. Allahumma innaka afuun kareemun tuhibbul afwa fa'afu anna wa'an walidina wa'an dhabil huqqa'anina wa'an jami'il muslimin wa muslimin di rahmatika ya rahman rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal Allah. Umrah. Oh, alhamdulillah. Aya? Alhamdulillah. Ingat aku ada orang politik mana sponsor? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين يا الله يا Tuhan kami kurniakanlah kami kesihatan yang sempurna sucikanlah hati kami terimalah amalan-amalan yang kami lakukan semata-mata kerana Engkau ya Allah ikhlaskanlah hati kami. Ya Allah, ikhlaskanlah hati kami dalam melakukan ibadat semata-mata kerana Engkau, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan ibadat kami yang dilakukan untuk atau kerana makhluk-makhluk yang lain selain daripada Engkau, ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
Allahumma yassir lana fi kulli umurina fa inna at-taysir fi kulli asir alayka yasir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbal Allah. Semoga dikurniakan umrah yang makbulah, dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Kalau Ustaz memang itu Ustaz sokong kan Ustaz Allah tu Ustaz tegur Ustaz yeah. Kalau ada pun macam tak ni saya lupa takut ni keluar pada okay Ustaz kan tapi bukannya menjadi